Ini tampilnya cukup memukau. Asik. Dan rasanya juga dewan juri dan juga juri fotok dan yang di rumah akan memberikan vote yang bagus untuk Delima. Amin. Gimana? Insya Allah. Menurut kamu penampilan kamu malam hari ini gimana? Yang barusan? Ya alhamdulillah bisa memuaskan. Bagus dia Wen, bener gak setuju gak bagus Delima? Bagus! Wendy? Ya. Daripada kita penasaran, gimana kalau kita lihat klasmen sementara, setuju? Oke, okay. Kita ke sana. Ayo, setuju, ayo, ayo. Delima. Kita gabung ke kita sini. Kita lihat klasmen sementara dari likes Instagram. Kita lihat. Raffi, Delima Tanjung Balai. Di urutan keberapakah hasil dari likes Instagram? Deg-degan gak? Deg-degan. Deg-degan kan? Kita lihat. Instagram, klasmen sementara untuk Delima. Ada di peringkat. Wow! Wow! Delima ada di urutan pertama. Dengan 37%. Untuk Instagram nih, Wen. Instagram aja, Raffi. Nah, sekarang yes. Kita lihat klasemen sementara Instagram plus SMS. Ditambah SMS. Ditambah SMS. Kalau tadi Instagram, ya. Delima boleh nih paling tinggi. Boleh. Kalau Instagram plus SMS. Bisa aja berubah nih. Kita lihat. Instagram plus SMS. Klasmen untuk Delima. Wow. Wow. Biasa sekali, masih bertahan, walaupun turun. Iya, tapi nggak apa, masih nomor satu. Masih nomor satu, dan selisihnya jauh nih sama nomor dua, lumayan jauh ya. Oke, Delima, okay. Kamu boleh senang dulu, tapi jangan sombong-sombong ya. Karena ini masih ada klasmen satu lagi. Satu lagi? Instagram. SMS. SMS. Plus. Dari voter, satu dari dewan juri. Yes. Akumulasi Instagram, SMS, dan voters dari dewan juri untuk Delima adalah... Wow. Naik lagi. Masih di peringkat pertama dengan 37%. Kalau anak gaul nih bilang gox bang. Oh, gila fresh. Gila banget Delima. Iya, Delima 37% di bawah Fandi 26%, Rangga 22%, Indri 15%. Tapi Delima, ini kan masih banyak teman-temannya yang belum tampil. Betul. Iya, tapi kamu alhamdulillah senang, happy. Senang. So, kamu mau nyampaikan apa sedikit aja boleh? Sapa semuanya yang udah support kamu? Ya, Delima berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada dimanapun, khususnya Tanjung Balai, yang udah mendukung Delima. Delima terima kasih, yang buat Gotas juga. Oke, okay, alhamdulillah. Dan Wendy? Ya, Raffi. Kalau tadi kita udah lihat klasmen, gimana Wen kalau kita minta dewan juri untuk memberikan tantangan? Oke. Okay. Kalau tadi inget kan, Fandi dapat tantangannya lagu? Banyak.